Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Malam. Pemirsa, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menegaskan ASN yang terlibat judi online akan dikenai sanksi. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait upaya mengatasi judi online tersebut. Menanggapi pernyataan Menko Polhukam terkait tingginya transaksi judi online di Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi judi online. Bey pun menegaskan ASN yang terlibat judi online akan dikenai sanksi karena berkaitan dengan integritas. Ini kan tidak hanya masalah Jabar, masalah nasional. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan mengatasi judi online. Tentunya kalau kepolisian masih sudah antisipasi dan melakukan antisipasi maupun tindakan apa, nanti kami akan seriusnya kan kami tindak itu dengan rapat dengan kepolisian dan aparat terkait lain. Itu ASN ada yang terindikasi mungkin? Apa? ASN. Ya, kalau ASN terkait kan ini masalah integritas, masalah yang bisa kena sanksi. Sebelumnya, Menko Polhukam menyatakan provinsi dengan jumlah pemain judi online terbanyak adalah Jawa Barat dengan jumlah transaksi mencapai 3,8 triliun. Budi Hartati, Bandung TV.